Hai guys, belum jadi di tipu lagi. Jadi video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat ya guys ya. Sesuai thumbnail dan judul ya guys ya. Bagaimana sih bang cara bikin stiker WhatsApp sendiri? Padahal banyak yang ini udah bikin tutorialnya guys ya. Tapi ada yang tanya lagi. Oke, langsung saja buka aplikasi Play Store kalian. Lalu kalian langsung saja download stiker.ly ya guys ya. Ini aku udah download. Tinggal kita buka aja. Yang terpenting kalian harus punya foto atau gambar yang pengen dijadikan stiker guys ya. Entah itu foto teman kalian atau foto kalian sendiri. Oke, di sini juga di stiker.ly juga udah disiapkan banyak stiker-stiker unik dan stiker-stiker kerennya guys ya. Langsung saja kalau pengen bikin sendiri langsung saja tekan tombol tambah. Oke, di sini nanti akan disuruh pilih yang animasi atau reguler. Animasi itu kayak gif gitu ya guys ya. Kita pilih yang reguler aja karena kita mau bikin stiker. Di sini aku punya gambarku sendiri ya guys ya. Ini tadi baru ngedit geprek. Ya ini kan kita pilih aja yang ada backgroundnya. Misalkan ya, yang ini guys ya. Oke, kita pilih yang otomatis. Nah, otomatis ini menemukan wajah yang dimana aplikasi Stikerly juga bisa menghapus background secara otomatis. Kita tunggu ya guys ya, pastikan sinyal kalian memadai ya guys ya. Oke, nah otomatis kayak gini guys, cuman nggak terlalu rapi guys ya. Apa yang kalian harapin, tapi ini udah cukup lah guys ya. Langsung saja kita beri teks. Nah, oke, geprek dulu dong, geprek deh. Nah, habis kita bisa beri teks sesuai apa ya, sesuai selera kalian. Nah, tulisannya font-nya bisa kalian atur. Aku pilih font yang ini ya guys ya. Oke, font keren, warnanya juga bisa diatur. Kalian bisa tekan sort ini apa ini. Oh, ini tanda struknya guys ya, kalau kalian nyalain. Nah, keren banget guys kalau tekan selesai. Jika udah kalian ngeditnya, kalian arahkan aja guys ya. Tekan selesai pokoknya. Nah, kalian arahkan. Nah, kalian perbesar aja, taruh sini aja teksnya. Habis itu kalian tekan aja berikutnya guys ya. Bisa kalian tambah emoji, teks lagi, sesuaikan bisa. Oke, bisa kalian pulihkan lagi backgroundnya guys ya. Waduh, kelas banget sih guys ya. Nah, ini bisa dipulihkan lagi. Misalkan ada baju yang sobek. Jika sudah kalian terapkan, jika sudah kalian tekan berikutnya aja. Oke, kita tunggu ya guys ya. Di sini kalian bisa beri hashtag ya guys ya. Kalau pengen upload, kita simpan aja langsung. Oke, kita beri paket baru. Stikerku misalkan. Stikerku, habis itu kalian buat aja. Oke, kita tunggu sebentar ya guys ya. Oke, otomatis. Nah, di otomatis kan bakal ditambahkan sini aja, tambah stiker. Oke, tadi ya guys ya, mana tadi guys ya, udah selesai. Oke, kita tekan aja guys ya, mana tadi stiker kita, di sini guys ya, tadi stiker kita. Nah, ini dia guys, kalian tekan aja stiker kalian, habis itu kalian pilih aja tambahkan ke WhatsApp. Oke, dan kita tunggu sebentar ya guys ya. Oke, tinggal tekan add ya guys ya, adding my sticker to WhatsApp. Jadi ini stikernya lagi dikirim ke WhatsApp. Dan langsung saja kita mulai pergi ke WhatsApp ya guys ya. Oke, kita pergi ke WhatsApp, kita coba stiker kita ya guys ya. Coba kita oke kirim ke teman kita misalkan guys ya. Oke, siapa ya ini, ke temanku ini, aku sendiri guys ya. Coba kita kirim. Kita kirim aja stikernya. Oke, langsung saja pilih yang stiker yang ini, gambar logo ini. Nah, langsung saja kita cari ya guysnya di sini guysnya. Bentar, kita cari lagi Stikerly yang ini. Nah, otomatis bakal muncul guys, geprek dede. Waduh, ada guys ya, pokoknya lambangnya di sini guys ya, logo warna Stikerly ini guys ya, di apa fitur stiker WA. Nah, udah masuk ya guys ya, mantep guys ya, bikin stiker sendiri di Google, apa di aplikasi Stikerly guys ya. Langsung saja kalian coba, ini udah banyak yang tahu, banyak tutorialnya. Jangan lupa tekan like, comment dan subscribe, request aja jika ada pertanyaan nih guys ya. Belajar editing pemula, see you next time. Bye bye.